jam sarapan. Oke, Pak. Wae ketuane. Bagane ketua. Iya. Ketua Komisi 9. Komisi 9. Kalau rapat kacau galau. Di belakang ya. Tadi katanya udah di depan saya, cuma mungkin parkir di sana, mbok bingung nyari di sini kan. Halo Mbak. Sugeng Bu. Dadah. Wah, gue gitaris. Edian. Sekarang kita posisi di Perakal, atau tepatnya di Pasar Janten Alian. Kita mau ngadakan refreshing adiswa dalam rangka Natal. Ini penuh dengan Slenjati. Ini tempat Pasar Janten. Besok Minggu ada. Kolam renang. Bagian gambar apa, Dek? Gambar apa, saya? Apa, Pak? Oh, bisa. Gambar pisang enggak. Mbahnya mana? Oh, itu di sana. Mbahnya kalem nih. Siapa ini? Juragan, Juragan Haji Yuswo. Tadi di mobil ketua Komisi 9.
Pedeni. Dan ini mobilnya pun lewat dhuwur kula. Mobilnya retas, Mas. Kula beane ditutupi bagus. Kenapa? Enggak, biasanya iki kula parkir teng mriki. Karena bawa biasanya sepi. Ini karena masih liburan. Ini gambar apa ini? Oh, mewarnai ya. Gambar semangka kena. Halo. Halo. Oh, Adi Yuswa. Bahagia. Terakhir bahagia. Bahagia. Selamat pagi, Adi Yuswo. Kiranya berkat Tuhan, keselamatan anugerah Tuhan Yesus Kristus ada pada Bapak Ibu para Adi Yuswo dengan saudara kasih suwon. Hari ini kita Natalan, tapi konteks Natalannya tidak ibadah, tapi kita refreshing, senang sambil dengerin. Kenapa jadi panggil paparan dari Bu Dokter FC mengenai kesehatan untuk para Adi Yuswo, supaya Adi Yuswo di BGC tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia, tetap bahagia. Sekalipun tubuh ini kan enggak batin dirinya met tapi kita tetap semangat. Nah, mari kita akan mulai sama Ibu dengan jajal dulu, ya. Adi Yuswo, semangat. Adi Yuswo, bahagia. Adi Yuswo, bahagia. Ulangi. Kita nyanyi request. Ketinggalan nang seruang. Sakit nggih, Mbak? Kita kan nyari. Nah, hidup ini adalah kesempatan. Oh, jangan berhenti kasih. Pak
Training, training. Di belakang, ayo coba di belakang. Takut? Nah, kita nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Maksudnya apa? Oh, yes. Wah, malah gue enggak tak curang muda. Dia sama gue. Siap ya, kok. Dia sama dengan Jack. Ada kuitan lagu senang ya, semangat lagu ini adalah kesempatan. Betaria Sonata. Mas Ita punya kenalan lagu enggak? Enggak. Kalau Bu Syukur punya kenalan lagu enggak, Bu? Banyak. Apa lagu yang paling berkenan? Kenapa, Bu? Dia sedang terjatuh, terpuruk karena anaknya yang dia cintai itu dipanggil Tuhan, sedangkan dia sendiri itu lupa kan, tapi dalam kondisi yang terpuruk, kehilangan, namun dia tidak sedih. Pani Jenrodi justru bersemangat melayani Tuhan, memberikan sepenuh hidupnya di usianya untuk Tuhan, bahkan hasil karya lagu yang dia buat itu ribuan, Bapak Ibu, ribuan lagu yang dia buat, dan salah satunya adalah Ayam Neng Gusti Yesus. Nah, kita akan nyanyi nih Bapak Ibu, karena lagu ini memang menarik untuk kita para Yuswo di usia tua. Siapa yang bisa menghibur kita? Anak cucu jauh. Anak jauh ketemu karo pendetanya emang telung ular pisan gitu ya. Nek bujoko jempol. Atau mungkin dalam suasana-suasana kita baru bisa berjumpa, tapi dalam setiap hari kita sendiri. Nah, siapa yang bisa mengikut kita? Yaitu hanya Tuhan. Nah, kita akan nyanyi Ayam Neng Gusti Yesus. Yang kita nyanyikan pakai syair kidung lama. Monggo, Ayam Neng Gusti Yesus, Pak Anton. Kencing manis, terus kemudian apa ya,
hipertensi atau tekanan darah tinggi. Terus kemudian juga yang sering terjadi itu penyakit jantung. Penyakit jantung itu ada macam-macam sebenarnya. Ada yang namanya serangan jantung, kanker. Ada yang namanya lemak jantung. Terus kemudian hanya lagi itu adalah yang terjadi itu adalah stroke. Itu sering terjadi. Penyakit kanker juga sering terjadi. Cuma untuk penyakit kanker itu tidak dikategorikan penyakit usia lanjut. Karena kanker itu bisa terjadi pada usia berapapun, mau dia bayi, ada yang lahir bayi sudah dengan kanker, balita, anak-anak, dewasa, dewasa muda atau orang tua. Tapi saat ini saya ingin kanker, jadi mungkin saya tidak membahas seperti itu ya, karena kanker itu matinya sangat banyak sekali. Diabetes melitus, DM atau gula. Saya nyontek ya ibu-ibu ya. Jadi untuk penyakit gula atau diabetes melitus, nah, penyakit gula itu tanda-tanda kriteria apa yang disebut dengan penyakit gula adalah sekumpulan penyakit di mana dia gejalanya itu atau tanda-tandanya adalah dengan adanya peningkatan kadar gula darah. Pada gula yang ada di dalam darah itu biasanya karena kekurangan insulin, yang paling sering itu karena kekurangan insulin, atau mungkin juga karena tubuh itu sudah tidak sudah kurang bagus dalam produksi insulin, biasanya itu pada usia usia. Jadi untuk diabetes atau DM ini ada dua tipe sebenarnya, DM atau penyakit gula yang memang dari kecil ada penyakit gula yang didapatkan ketika usia muda. Kalau penyakit gula dari kecil itu memang biasanya ada organ tubuh yang dia nggak bisa produksi insulin. Jadi insulin ini yang fungsinya untuk memasukkan